Si yang awak kena pakai sekarang, ketinggian landasan. Berapakah ketinggian landasan yang awak kena pakai? Kenapa? Sebab CM. Kalau dia sebagai pemulihan kalibrasi, apakah ketinggian selain daripada sebab CM? Okey. Ketinggian kedua apa? Boleh bergerak sekarang satu persatu. Kita gunakan ketinggian yang berbeza tadi, pada mula 11 cm dan yang kedua 4 cm. Okey, bagi pencatat jarak dan masa kena pasti. Okey, yang jarak dah catat? Okay. Bagi ketinggian 11 cm, berapa jarak yang dilalui? Berapa? Ketinggian kedua pula. Bagi ketinggian kedua ni tadi berapa cm? 4 cm. Dan berapa jarak yang dilalui? 27. Berapa? 27 cm. Nampak tak perbezaan sekarang? Okey. Apakah hipotesis yang boleh awak buktikan pada eksperimen ini? Kurang ketinggian landasan semakin dekat jarak dia lebih kurang. Ya, betul. Saya Ifazika, mewakili tahun 6 dari sekolah SD Baik Ucap. Selepas saya menggunakan ITGIS Cikgu Kamaran, ia lebih memudahkan saya faham cara jawab daya geseran atau pelajuan, dan saya yakin boleh menjawab soalan daya geseran atau pelajuan dalam pemeriksaan. Terima kasih Cik Kepala. Universiti ini tercetus berdasarkan pembelajaran abad 21 yang mana cabaran murid-murid lebih ke arah visuality, auditory dan kinestetik selain daripada pendekatan inquiry penemuan. Hasilnya, inovasi DIGIS ini dapat membantu meningkatkan kemahiran murid dalam menentukan jarak yang dilalui oleh kereta mainan apabila melalui jenis permukaan yang berbeza. Konsep sains amat penting agar murid tidak salah konsep dari peringkat awal usia hingga ke peringkat dewasa. Maka kelebihan inovasi DIGIS ini bukan sahaja mudah dibina, menarik, malahan dia merentasi usia dan kurikulum. Walaupun di peringkat umur serendah 7 tahun hinggalah ke peringkat universiti. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya teknologis Dr. Nur Faizah Fuad. Saya ingin berikan sedikit komen inovasi tentang DIGIS yang melibatkan teori geseran. Ini sangat penting walaupun teori yang disentuh agak kecil tetapi signifikan kepada pemahaman pelajar-pelajar tentang teori sains dan juga matematik. Kenapa inovasi ini penting dan memberikan signifikan kepada pelajar-pelajar di antara umur hingga 7 tahun hingga 12 tahun? Kerana waktu ini mereka lebih kepada modeling, itu modeling di mana mereka perlu melihat dan merasa. Saya selaku pensyarah di Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik amat berbesar hati dan juga gembira tentang inisiatif yang telah diambil. Dan sebenarnya teori geseran ini dipakai walaupun dibelajar pada sekolah rendah, dia masih lagi dipakai dan perlu difahami secara asasnya sehinggalah ke peringkat universiti, kerana geseran ini sangat penting dalam unsur-unsur yang melibatkan kejuruteraan dan juga motor. So, tahniah sekali lagi atas inisiatif yang telah dibuat. Terima kasih. Pada pendapat saya, dia amat memberikan manfaat
kerana projek ini mendedahkan berkaitan dengan geseran, yang mana salah satu prinsip utama dalam sains bagi seorang pesyarah secara peribadinya menganggap projek ini amat membantu okay, para pelajar untuk memahami berkaitan dengan geseran dan boleh dikembangkan di peringkat yang lebih tinggi lagi, terutama di peringkat antarabangsa, kerana ia merupakan salah satu idea yang boleh kita kembangkan dan boleh digunakan pada semua peringkat, mana di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah ataupun di peringkat pekerja tinggi. Berkaitan dengan daya geseran dan kelajuan, bagi saya dia menepati tiga matlamat utama bagi produk inovasi yang berkualiti, yang bersifat SROI, social, it will give the social benefit and impact. So tiga yang saya nak sentuh di sini ialah, satu produk berkualiti mestilah menepati mesra alam sekitar, mesra ekonomi dan juga mesra sosial, yang menyumbang kepada rasa kepuasan dalam pembelajaran di dalam kelas, kepuasan pada pelajarnya, mereka mendapat pembelajaran yang dapat dibangunkan secara konstruktif, dan juga mesra kepada guru-gurunya. Itu tahniah saya ucapkan kepada Encik Kamaruzaman. Inovasi yang direka khas oleh Cikgu Kamaruzaman merupakan inovasi yang dapat membantu murid-murid beliau memahami dan menguasai topik daya geseran serta kelajuan. Ianya seiring dengan pembelajaran Pak 21 yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, yang ingin melihat murid-murid memiliki kemahiran dalam pelbagai bidang dan berfikiran aras tinggi. Kemenjadian murid secara holistik dan berkualiti sesebuah sekolah amat memerlukan tenaga pengajar yang kreatif serta inovatif seperti Cikgu Kamaruzaman. Dan saya berharap Cikgu Kamaruzaman teruskan usaha mencipta inovasi-inovasi berkaitan PDPC agar dapat bersaing dalam dunia pendidikan masa kini. Guru Sains Sekolah Bakri Batu 5. Kit ini memang sangat-sangat membantu murid saya untuk lebih faham tajuk daya geseran dan kelajuan, di mana kalau kita terangkan secara teori dalam kelas, kadang-kadang murid tak nampak, murid tak boleh nak sentuh permukaan yang kaca yang licin dengan permukaan yang kasar. Tapi bila buat eksperimen ni, gunakan bahan kit ni, saya nampak murid lebih faham macam mana permukaan kaca dia punya daya geserannya, macam mana permukaan kasar dia punya daya geserannya. Kemudian hipotesis juga yang dibina juga boleh dibuktikan daripada eksperimen yang kita jalankan menggunakan kit ini. Nama saya Aireen dari Sekolah Kebangsaan Bakri Berkelima. Sebelum ini kami belajar tentang daya geseran bersama Cikgu Rosana dan kelas. Kami tidak beberapa faham. Tapi dengan Cikgu Rosana menggunakan kit ini, barulah kami faham. Lepas ni bolehlah kami dapat menjawab soalan UPSR dengan lebih betul.